Anggota DPRD Kota Cilegon dari Dapil Grogol 20 Merak, Haji Am Amrullah memilih menggelar jajanan rakyat untuk mensyukuri telah dilantiknya kembali sebagai wakil rakyat dari PKS di Rumah Aspirasi Pulau Merak, Ahad 15 September 2019. Sebanyak 700 kupon dibagikan ke masyarakat untuk ditukar dengan berbagai jajanan rakyat seperti bakso, batagor, petis, empempe, dan lain sebagainya. Sejak dibuka pukul 12, Rumah Aspirasi langsung diserbu warga. Anggota DPRD Kota Cilegon, Haji Am Amrullah mengatakan dirinya menggelar jajanan rakyat karena memang dirinya tak akan menjadi wakil rakyat tanpa dukungan masyarakat. Jajanan rakyat juga bagian dari wahana dirinya selalu dekat dengan masyarakat. Hari ini saya membuka rumah aspirasi Haji Am Amrullah yang singkat rasa mengundang masyarakat sekitar Pulau Merak yang membagikan kupon lebih 1.500 untuk mencicipi kuliner. Kurang lebih ada 15 macam kuliner. Alhamdulillah masyarakat antusias sekali dengan keramaian yang sangat luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga, masyarakat, dan semua yang telah buka puasa ini. Mudah-mudahan ini menjadi suatu inspirasi.